Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di depan Pawon Mbah Noto. Pawon Mbah Noto beralamat di Jalan Candi Pelawasan, Lor Bugisan, Prambanan, Klaten, Yogyakarta. Restoran ini lokasinya tidak jauh dari Candi Pelawasan, hanya sekitar 50 meter saja. Ini adalah jalan depan lokasi Pawon Mbah Noto. Sekarang kita akan coba lihat-lihat bagian dalamnya. Di depan sudah ada saung ya untuk pos security, dan untuk tempat parkirnya cukup luas ya guys, bisa memuat 10-15 kendaraan. Untuk tempat parkirnya sudah rapi ya guys, karena bawahnya sudah diberi paving block. Untuk bangunan restorannya berbentuk menyerupai rumah joglo dengan bentuk yang khas daerah Yogyakarta. Di sebelah kanan terdapat musola ya guys, dan sebelah kiri terdapat tempat makan untuk outdoor. Jadi hanya dinaungi oleh pohon-pohon yang rindang. Nah, kalau kalian suka yang di outdoor bisa makan di sini ya guys. Untuk yang area outdoor, tempat duduknya dan juga mejanya terbuat dari kayu yang berwarna coklat. Ini merupakan area indoornya. Kalian bisa menikmati makanan dan juga minuman sambil memandang ke arah Candi Pelawasan. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas candi tersebut. Di sini ada juga live musik. Bagi kalian yang suka bernyanyi, bisa mengembangkan bakatnya di sini guys. Ini merupakan area toiletnya. Untuk toiletnya terlihat begitu bersih dan juga rapi. Bagi kalian yang mau sholat, di sini area wudhunya ya guys. Dan ini adalah area musholanya. Pada bagian depan bangunan terdapat tulisan Pawon Mbah Noto Pelawasan Prambanan, dan juga terdapat patung ya guys. Nah, untuk bangunannya sendiri bentuknya kental sekali dengan daerah Yogyakarta. Ini merupakan buku daftar menu dan daftar harga. Kalian tinggal memilih saja makanan ataupun minuman yang kalian inginkan. Ada makanan berat, makanan ringan, camilan. Untuk minumannya bisa yang panas ataupun juga yang dingin. Kalau untuk yang panas ada beberapa pilihan ya guys, seperti kopi ataupun minuman hangat lainnya. Untuk yang minuman dingin ada banyak pilihan es dan juga jus. Untuk minuman panasnya ada beberapa minuman tradisional seperti wedang uwu, wedang seger, wedang jahe, wedang serai, dan lain-lain. Apabila kalian datangnya dengan rombongan, ada juga paket ya guys, seperti paket tumpeng dan paket makan lainnya.
Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pesanan saya datang juga. Saya memesan soto ayam. Kemudian ada juga tempe goreng dan bakwan goreng. Untuk nasinya unik ya guys, karena berbentuk bunga-bunga. Disediakan juga aneka macam sambal. Dan minumannya yaitu teh panas dan es kelapa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu pada video berikutnya.